mula dengan video lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hassan bin Jantan dari Unit HEM Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rambai ingin menerangkan berkaitan sesi PDPR yang sedang dilangsungkan oleh sekolah kepada murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rambai bagi pemakluman kepada beberapa yang anak mereka bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rambai. Ibu bapa yang berada di luar sana, berkaitan persoalan yang kerap masyarakat tanya, adakah sekolah ditutup? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, walaupun PKP berlangsung, sekolah masih berlangsung. Maksudnya, sesi pembelajaran anak-anak kita tetap dilangsungkan oleh guru-guru, tetapi pembelajaran tidak dari sekolah tapi dari rumah guru-guru. Murid belajar dari rumah masing-masing. Apa itu PDPR? Pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kita mengapa PDPR perlu dilangsungkan dari rumah? Kerana guru-guru perlu menyediakan anak-anak murid mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dalam KSSM. Maknanya, walaupun PKP berlangsung, anak-anak kita tetap akan mendapat pendidikan yang selayaknya untuk mereka. Kerana peperiksaan awam tetap dilaksanakan bulan Mac 2022 nanti. Peperiksaan SPM perlu dilaksanakan ke atas anak-anak kita yang sekarang ini pada tahun 2021 berada di tingkatan 5. Penilaian UD2, UD3 tetap dilaksanakan dalam peperiksaan kendalian sekolah. Pentaksiran bilik darjah berterusan untuk mengukur dan menilai kecapaian anak-anak kita dalam sesi persekolahan. Jadi, bagaimana kita nak menilai anak-anak kita dalam sesi persekolahan sekiranya kita tidak mendedahkan anak-anak kita kepada pengajaran dan pembelajaran? Jadi, sebab itulah pengajaran dan pembelajaran dari rumah terpaksa diteruskan. Apakah peranan guru sewaktu PDPR ini nanti? Guru perlu mengajar dan anak murid kena belajar. Guru akan mengajar mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagaimana pula cara cikgu nak mengajar? Guru akan mengajar mengikut kesesuaian anak murid kita ini. Jadi bagi anak murid yang mempunyai peranti elektronik, pendekatan cikgu yang mengajar adalah pendekatan bersemuka secara maya. Jadi kelas-kelas bersemuka secara maya ini akan dikenalikan oleh guru-guru. Bagaimana pula dengan anak-anak kita yang tidak ada peranti di rumah? Jadi keadaan ini nanti, guru-guru akan menggunakan kaedah modul yang diagihkan awal kepada anak murid. Okey, itulah tadi sedikit penerangan tentang PDPR. Okey, yang mana pembelajaran di rumah perlu diteruskan walaupun sesi persekolahan kita tidak berada di sekolah. Okey, walau bagaimanapun PDPR kita tetap perlu diteruskan untuk mengelakkan pelajar-pelajar kita daripada tertinggal mata pelajaran.
Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke program Have Fun with PDPR. Alhamdulillah pada hari ini, okay, kita dapat bersiaran secara live di YouTube. Okay, sebelum tu saya mewakili unit bimbingan dan konseling serta warga SMK Bukit Rambai mengucapkan selamat datang ke SMK Bukit Rambai kepada Tuan Pengetua kita Encik Syahrom bin Hussein sebagai Pengetua SMK Bukit Rambai yang baru. Semoga dapat terus meneraju SMK Bukit Rambai dengan cemerlang. Okey, selamat bersiaran Tuan Pengetua. Okey, terima kasih juga kepada Puan Anita Abu Kasim kerana dapat hadir pada malam ini, dapat berkongsi tajuk yang cukup hebat pada malam ini. Selamat bersiaran Puan Anita. Dan terima kasih juga kepada Saudara Abdul Azim bin Abdul Halim kerana sudi menjadi pembaca doa kita pada malam ini. Okay. Sebelum saya meneruskan program, diingatkan kepada semua pelajar agar dapat mengisi link kehadiran di ruangan chat. Okay. Semua peserta pada malam ini akan menerima sijil penyertaan dan akan dimasukkan ke dalam sistem SSDM amalan baik. Okay, bagi guru-guru juga dan juga AKP, link kehadiran juga disediakan di ruangan chat. Kehadiran pada malam ini akan didaftarkan di dalam SPL KPM. Alhamdulillah, jadi kita meneruskan majlis. Izinkan saya berpantun Tuan Pengetua. Bismillahirrahmanirrahim. Melati tumbuh kuntum melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Syahrom bin Hussein, Pengetua SMK Bukit Rambai. Yang berusaha Puan Anita binti Abu Kasim, Pegawai Psikologi Kanan UiTM Cawangan Pahang Kampus Tengke. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, rakan-rakan guru dan juga yang diraikan anak-anak pelajar SMK Bukit Rambai, ibu bapa, penjaga dan juga penonton-penonton yang bersama pada malam ini. Terima kasih diucapkan atas kehadiran dan komitmen tuan-puan bersama pada malam ini. Saya yakin yang hadir pada malam ini adalah pelajar-pelajar yang cukup hebat dan juga ibu bapa penjaga yang sangat prihatin, yang sentiasa mendorong dan memantau perkembangan pembelajaran anak-anak. Terima kasih buat semua yang hadir. Hadirin sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis dengan berbesar hati menjemput Encik Syahrom bin Hussein, Pengetua SMK Bukit Rambai untuk memberi ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam program Have Fun with PDPR yang berusaha penceramah pada malam ini Puan Anita binti Abu Kasim, Pegawai Psikologi Kanan Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Pahang, yang berusaha Guru Penolong Kanan 1 Puan Khatijah Muhammad Shah, yang berusaha Guru Penolong Kanan HEM Encik Abu Hassan bin Jantan, Barisan DKMP, Barisan Kaunselor yang menjayakan program, Puan Azlina, Puan Sarina, Puan Sharifah, Nur Hamizan dan Puan Noliana, Barisan Pendidik SMK Bukit Rambai, Barisan Jawatankuasa PIBG, para ibu bapa, murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Barisan Jawatankuasa yang telah berjaya mengadakan program Have Fun with PDPR pada malam ini. Saya sangat menyokong program ini sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi murid untuk meningkatkan lagi prestasi akademik walaupun kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 yang tidak menentu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, PDPR dilangsungkan supaya pembelajaran dapatkan berkesan lantaran PDPC bersemuka tidak dapat dijalankan akibat pandemik COVID-19. PDPR dilaksanakan supaya murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka baik dari segi akademik, kurikulum dan asas-asas diri. Saya percaya guru SMK Bukit Rambai telah bertungkus lumus untuk melaksanakan dan menjayakan pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan. Begitu juga dengan kaunselor telah bersungguh-sungguh melaksanakan bimbingan. Begitu juga dengan ibu bapa yang menyokong anak-anak belajar dan juga murid-murid untuk mengikuti pembelajaran dari semasa ke semasa. Murid-murid hendaklah mencari peluang dan ruang untuk menimba ilmu. Kita tidak perlu lagi menuding jari kepada sesiapa. Marilah kita sama-sama, sama ada ibu bapa, guru-guru, apatah lagi murid-murid untuk berganding bahu dalam memastikan PDPR yang dilaksanakan dijalankan dengan sebaik mungkin. We are all work in progress. Kita tidak sempurna, tapi kita ingin terus berubah. Orang yang berjaya beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik dari semalam. Begitulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahniah dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang dapat menjayakan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Syaharum bin Husin, Pengetua SMK Bukit Rambai atas ucapan sebentar tadi. Okay, alhamdulillah, bagi memulakan program kita pada hari ini, kita mulakan dengan slot ramah mesra bersama guru, guru bimbingan dan kaunseling SMK Bukit Rambai. Dengan itu, saya menjemput rakan-rakan guru kaunseling untuk tampil ke hadapan. Okay. Assalamualaikum semua rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Okay, inilah dia barisan guru bimbingan dan kaunseling SMK Bukit Rambai. Okay, sebelum tu saya nak berpantun sikitlah. Okay. Kereta kebal naik menara, megah berdiri di puncak seni. Tak kenal maka tak cinta, maka sudilah kami memperkenalkan diri. Okey, memperkenalkan Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling, cantik berseri si bunga mawar, nama diberi Cikgu Sarinah binti Anwar. Dipersilakan Cikgu Sarinah untuk memperkenalkan diri dengan lebih lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Sarina binti Anwar, guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa SMK Bukit Rambai. Sikit saja cikgu nak pesan malam ini supaya anak-anak semua belajarlah bersungguh-sungguh supaya satu hari nanti anda mampu menjadi orang yang hebat, mencapai cita, menunaikan impian dan harapan ibu bapa. Hadir PDPR setiap hari, tak nak ponting-ponting dan lakukan fokus dan beri tumpuan sebaik mungkin. Cikgu juga nak pesan supaya anak-anak semua terus tikam
di channel Telegram UBK Brass Print. Silakan yang lain. Okay, terima kasih Cikgu Sarina atas luang sebentar tadi. Saya perkenalkan guru bimbingan konten yang kedua, iaitu Cikgu Noliana binti Muhammad Amin. Dipersilakan Cikgu. Okey, assalamualaikum anak-anak semua. Saya tahu semua mesti kenal kan Cikgu Noliana. Tapi biasa pelajar-pelajar semua panggil saya Cikgu Yana saja. Anak-anak form 1 mungkinlah tak berapa nak kenal, tapi kalau form 2, form 3 memang akan kenal lah. Cikgu sangat berharap semua dapat menghadiri kelas, tak perlu cikgu telefon, datang dengan secara sukarela, dan yang paling penting sekali, join channel UBK kita. Sebab dalam channel tu kita akan berkongsi pelbagai ilmu, pelbagai macam-macam lah isi yang cikgu nak bagi. So waktu cuti ni pun hari-hari cikgu guru-guru awak akan share macam-macam input yang boleh awak baca, yang boleh kita berkongsi sama-sama. Okey, itu saja dari cikgu. Kalau awak ada masalah apa-apa, boleh sahaja DM antara empat-empat kami, saya, Cikgu Sharifah, Cikgu Sarina, Cikgu Azlina. Boleh aja awak DM. Kami sedia menerima. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Yana atas ucapan yang ringkas tapi penuh bermakna sebentar tadi. Okey, diperkenalkan pula Cikgu Bimbingan Konseling yang ketiga, iaitu Cikgu Azlina binti Abu Qasim. Dipersilakan untuk memberi ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azlina binti Abu Qasim, merupakan guru kaunseling sepenuh masa juga. Okey, telah berkhidmat di sini pada tahun 2010. Untuk semua anak-anak murid tingkatan 1, tingkatan 2, 3 dan seterusnya sampai ke tingkatan 5, harapan saya melalui program ini agar kehadiran PDPR kita semakin terus meningkat. Cayok, kamu dan boleh. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Ya, cayok-cayok kami, kita kan, kami, kita semua boleh kan. Okay, terima kasih Cikgu Azlina atas ucapan sebentar tadi. Okey, guru bimbingan yang konseling yang keempat, tak lain tak bukan ialah diri saya sendiri. Okey, pokok ceri di tepi tebing, nama diberi Cikgu Sharifah Nur Hamizan binti Said Kamrudin. Okey, kelahiran dari negeri Pahang. Ya, orang kata orang Pahang ni cantik-cantik belaka kan. Tak tahulah orang kata kan. Okey. Baru berkhidmat 21 tahun dalam perkhidmatan bimbingan dan konseling. Okey, dan sebenarnya saya masih baru lagi berkhidmat di SMK Bukit Rambai. Okey, sebenarnya pada awal Januari 2021. Okey, sampai-sampai di sekolah baru bulan 4 hari tu masuk kan, kita dah terus PKP. Okey, sebulan je sempat berada di sekolah. Okey, sama dengan anak-anak pelajar tingkatan satu lah. Okay. Jadi sebab tu kami mengambil kesempatan hari ini untuk memperkenalkan mungkin ramai di antara pelajar-pelajar khususnya tingkatan satu dan tingkatan dua masih belum mengenali okay, guru bimbingan dan konseling. Okay, kerana selalunya kebiasaan apabila pelajar-pelajar masuk ke sekolah, hari pertama menjejak kaki kita akan adakan orientasi. Okey, kat situ semua pelajar akan mengenali cikgu, mengenali budaya sekolah menengah. Okay. Tapi disebabkan pandemik, okay, semua tu kita tidak dapat lakukan bersama. Okay. Jadi hari ini kami mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan anak-anak pelajar. Okay. Rasanya kalau pelajar tingkatan 2 tu mungkin biasa mendengar celoteh-celoteh saya di dalam WhatsApp lah. Okay, sebab saya berada dalam semua WhatsApp tingkatan 2. Ya, jadi pelajar-pelajar lain mungkin masih belum mengenali kan. Jadi selamat berkenalan untuk semua pelajar. Okey, jika ingin melihat masa lalu, lihatlah keadaanmu masa sekarang. Jika ingin melihat masa hadapan, lihatlah apa yang kamu lakukan pada saat ini. Okey, jadi untuk pengetahuan anak-anak semua, seperti yang Cikgu Yana cakap tadi, jika ada sebarang masalah, ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi kami berempat, okay? Cikgu saya, Cikgu Sharifah, Cikgu Sarina, Cikgu Yana dan juga Azlina, Cikgu Azlina. InsyaAllah kami akan sentiasa menerima dan akan cuba menjawab setiap panggilan dan juga mesej-mesej yang
sampai kepada kami. Okay, jadi jangan malu, jangan takut, jangan segan untuk berhubung dengan kami jika ada sebarang masalah. Okay. Jadi alhamdulillah selesai sudah sesi berkenalan dengan guru bimbingan dan konseling. Okay, kini izinkan saya mulakan teruslah kot sebelum line kita okay, nanti okay. Lagi kucak kacih. Okay, boleh Puan Anita. Okay, Puan Anita ada share PowerPoint ke? Saya akan share PowerPoint. Okay. Okey, terima kasih kepada kita punya MC kita pada hari ini, Cikgu Sharifah. Sebab nak jadi MC ni, bila online ni adalah satu benda yang sangat mencabar bagi saya lah, sebab saya MC dan dalam masa yang sama saya adalah technical. So memang sangat-sangat struggle dan saya faham Cikgu, tapi tak apa, tak ada masalah. So hari ni just kita nak fun saja. So kita mohon kerjasama daripada semua pelajar, tak kira pelajar tu di mana kamu berada. So hari ni tak lama pun sejam je bersama saya. Okay, saya jauh yang datang daripada orang cakap apa, daripada Pahang nak ke Melaka, tapi saya masuk secara online pada hari ini. Okay, alright. Cikgu Sharifah sekarang bersiaran langsung di mana tu? Saya di Melaka. Okay, di Alai Melaka. Melaka, Melaka tu kat mana? Dekat Alai. Okay, Alai. Saya sendiri rumah di Alai. Alai ikan okay, bakar. Alai kat bakar. Saya tak pernah sampai lagi lah ya kat situ. Tapi saya pernah sampai lah kat rumah Cikgu Azlina tu. Okay, alright. So hari ni tajuk yang diberi kepada saya adalah Have Fun with PDPR. Yes. Kalau ikutkan, kenapa PDPR ni? Orang cakap apa? Tak ada motif apa belajar lagi pasal cakap pasal PDPR. Sedangkan kita dah daripada tahun lepas bercakap pasal PDPR. So hari ni just kita nak sharing-sharing saja, sembang-sembang santai je Cikgu Sharifah. So hari ni saya nak tengok viewer kita. Santai Cikgu Anita. Aha, ya boleh. Cikgu Sharifah, saya nak tanya viewer kita pada hari ni berapa ramai? Setakat ni mana ya, saya boleh nampak ya. Saya tak boleh nampak lah kat sini. Tengok ramai yang komen. Komen ramai. Kita boleh nampak ramai yang komen. Komen ramai. So tengok pada ruangan komen ni, anda memang semua sangat-sangat aktif. Bagus eh. Walaupun okay, kita ada 240. Okey. Kira okey lah tu. Bagus. Masih bersemangat. Okey, alright. So hari ni bersama saya sejam je, tak lama. So gunakan, manfaatkan sebaik yang mungkin. Okay, sebab anda sekarang dalam otak, dalam mindset anda, memang anda dah fikir anda nak rest. Seminggu ni nak rest. Tiba-tiba hari ni ada webinar pula dah pasal have fun PDPR. Aku baru je nak melupakan pasal PDPR ni. Tiba-tiba kena pula masuk berjumpa dengan saya. Okey, tapi tak apa. So sebelum kita nak start ni, saya nak tanya dekat viewer yang ada pada hari ini. Okey, kamu semua daripada form berapa? Kalau boleh tulis dekat ruangan chat form berapa. Kita nak tahu jugalah. Okey. So kalau tengok dekat ruangan chat, Rais Channel, Muhammad Syarijuddin bin Muhammad Raizuddin. Okay, Ridwana kata Form 1. Akin Najmi kata Form 1. Okay, Aina Najwa kata Form 2. Okay, mana Form 5? Mana Form 4 ni? Okay, Raza Form 3. Okay, alright. Lagi apa? Form 4 tak ada? Nur Nisa, Form 3. Okay, very good. Mana wakil form 5 ni? Tak ada. Form 5, form 4 tak ada eh. Okey, tak apa. Okey, form 2, form 1 dan form 4. Okey, very good. Okey, alright. So hari ni we start first dengan saya nak kenalkan diri saya dulu. Okey, saya Puan Anita binti Abu Kasim. Okey, saya merupakan pegawai psikologi kanan di UiTM Jengka Pahang.
Okay, so saya di UiTM ni tak lama, baru dia lagi dalam 6 tahun. So sebelum ni saya berkhidmat di Kementerian Pertahanan Malaysia di Perak sebelum saya dapat di UiTM Jengka lah. Okay, alright. So hari ni kita nak cakap pasal have fun with PDPR. Sebelum kita nak pergi lebih jauh pasal have fun with PDPR, saya nak tanya, apakah dilema-dilema cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi? Boleh tak tulis dekat ruangan chat? Saya nak tahu dilema-dilema apa yang berlaku. Kita nak tahulah apa masalah sampai kita kena keluarkan have fun tu. Menyeronokkan tu. Apa yang menyebabkan daripada perkara itu menjadikan kita nak jadikan dia fun. Kita nak tahu jugalah. Okey, boleh tulis dekat ruangan komen dan chat. Okey, Mas Liza kata kena buka kamera. Okey, lagi? Apa dilema-dilema sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru berhadapan dengan PDPR ni? Kena bully, murid tak masuk Google Meet, okey lagi. Dapat main game sambil belajar, okey. Ini dia luahkan ya cikgu, cikgu Sharifah. Kena buka kamera. Wow, lagi-lagi-lagi macam sama dia masalah korang ni, korang bincang kan? Line tak ada, okey lagi. Internet slow, Ryan kata. Okay, line slow. Okay, Muhammad Haris cakap tertekan. Wow, tertekan. Cikgu, saya dah apa ni? Wi-Fi derhaka kau. Derhaka kau bagi kat dia eh. Tak bau syurga. Okay, best je. Okay, ada yang cakap best je? Okay, Azri Irfan beri respon. Lagi-lagi-lagi. Kena bekerjasama dengan cikgu. Okey, form 5 sedang terlibat dalam program. Okey. Wi-Fi si tanggang. Si tanggang ada, the hacker ada lagi. Tak ada sebab. Okey. Share phone tak ada motivasi. Okey, lagi saya nak tahu ni 240 orang. Takkan ni je komen dia. Cikgu macam nak buka kamera. Cikgu macam nak buka kamera. Okey, lagi. Tak ada motivasi, kelas pagi sangat Cikgu Sharifah. Kelas pagi sangat tu pukul berapa, dek? Okay. Tengok IG sambil belajar. Wow, bagus eh. Orang dalam masa yang sama boleh buat 2-3 kerja. Saya tak tahulah. Okay, cikgu apa ni, takut nak pergi sekolah sebab apa? Sebab ada COVID tapi rindu sekolah. Azif Ifan cakap. Okey lagi. Susah nak faham PDPR ni. Okey. Kadang-kadang cikgu punya suara sekat-sekat. Macam tadi lah. Sekat-sekat. Okey. Okey. Kena buka mic. Gangguan keluarga. Okey. Lagi. Selalu bangkit lambat. Okey. Push rank sambil belajar. Okey. Lagi. Tak tahu lagi. Sebelum kita nak bongkar dengan lebih jauh. Kena pujuk kawan baru masuk. Wow, okay. Kalau tengok daripada apa yang you all tulis dan komen ni, nampak sangat you all tu memang sangat-sangat stres. Cikgu-cikgu GBK, sila ambil maklum ya. Pelajar-pelajar kita sangat-sangat stres. Okay. Wi-Fi macam Yahudi. Astaghfirullahalazim. Okay, cikgu cakap tak berhenti, tak ada iklan. Astaghfirullahalazim. Okay, dengar tu. Ini antara luahan-luahan perasaan anak-anak didik kita eh. Itu belum kita tanya lagi orang cakap apa? Luahan, orang cakap apa, ibu bapa. Itu kita tak masuk lagi. Ini kita nak sentuh anak-anak tingkatan 1 hingga tingkatan 5 saja. Ini pun dah macam-macam dah keluar. Okay, kerja sekolah banyak tangguh. Apa ni, okay, biasanya saya bangun lambat. Saya bekas pelajar tapi saya dah pindah. Apa ni? Cik Google Meet. Macam-macam lah. Okay, alright. So kita ada pelbagai macam alasan. Tapi nak tak nak kita kena teruskan ya, adik-adik, anak-anak pelajar semua, cikgu-cikgu semua. Okay, nak tak nak kita kena teruskan walaupun ia susah. Okay, alright. So hari ni saya akan cungkilkan sedikit by sedikit bagaimana kita nak release kita punya perasaan tu. Okay, that's why lah kita punya tajuk pada hari ni adalah have fun with PDPR.
Okay, alright. Cikgu Sharifah, nampak tak slide saya? Okay, saya add. Okay, alright. So, tajuk pada hari ini, have fun with PDPR. Okay, kalau dekat sekolah, kita panggil PDPR. Tapi kalau dekat IPT, kita panggil ODL. So, benda tu sama je. Masalah tetap sama. Okay, sebab orang cakap apa? Kita berhadapan dengan online. Okay, alright. So, yang ni sudah. Okay. Yang ni tadi saya kata tadi, saya minta you all komen apa yang berlaku, okey? Yang ini yang saya nampak daripada Isnin sampai hari Jumaat, okey? Dilema pelajar secara online ni. Yang pertama hari Isnin kalau kita tengok online Google Meet, cikgu bercakap sorang-sorang. Sangat menyedihkan. Okey? Saya tak tahulah cikgu-cikgu tempat lain. Mungkin cikgu-cikgu di Negeri Sembilan ke, okey, ada masalah dari segi online Google Meet, cikgu bercakap sorang-sorang, pelajar tak tahu kat mana. Okey? Hari Selasa, adik kacau saya. Saya tak boleh fokus dah, cikgu Sharifah. Okey, tu alasan eh. Hari Rabu pula, cikgu ajar saya tak faham. Cikgu ni cakap dia sorang-sorang bebel je. Apa benda cakap pun tak faham. Okey? Dan hari Khamis, cikgu kejut bangun tidur, pelajar tak hadir. Siapa yang selalu bangun kejut bangun tidur ni? Sebab saya dimaklumkan cikgu gurungan, guru bimbingan dan kaunseling yang kena kejut you all bangun. Bangun! Kelas dah mula! Okay? And then hari Jumaat, tugasan tidak hantar. Cikgu bagi tugasan dekat you all tak siapkan pun. Okay? Hanya pandang saja. Okay, alright. Dan yang seterusnya. Okay, ini kajian Dr. Rohizam, pakar psikiatris. Dia mengatakan analisis yang dia buat sepanjang PDPR ni. Okay, kalau kita tengok yang pertama adalah susah fokus 84%. Okay. Yang kedua, susah faham subjek 71.2%. Dan yang ketiga, tugasan terlalu banyak 66.6%. Dan yang ketiga, internet dan franti 61.50%. Dan yang keempat, hilang minat 48.6%. Okay, kalau tengok dekat sini, yes, internet pun main peranan, tapi hilang minat pun dah berlaku. So cuba you all bayangkan apa terjadi kepada kita punya sistem pendidikan dekat Malaysia ni. Okay, so apa yang you all boleh bayangkan 5 tahun akan datang aku ni macam mana nanti? Cuba bayangkan SPM baru ni macam mana diorang jawab. Cuba bayangkan. Dan cuba bayangkan cikgu-cikgu yang nak mengajar PDPR yang ada masalah dari segi bagaimana nak berusaha dengan teknologi ni. Contohlah pada hari ni saja nak buat program. So banyak benda yang cikgu kena belajar, okay, daripada tugas yang hakiki kepada tugas yang ni. Double, triple kerjanya. Betul tak cikgu Sharifah? Double, triple. Korang bayangkan cikgu Sharifah ni dia nak kena setting stream yet. Dalam masa yang sama kena jaga MC. Dalam masa yang sama ada anak-anak lagi kat belakang. Macam mana nak kontrol? Cuba bayangkan, cuba korang appreciate sikit kerja-kerja cikgu ni. Okay, seterusnya. So, apa kesan yang berlaku? Yang pertama korang bukan je ponteng sekolah waktu kelas secara face to face. Secara online pun ponteng juga. Ponteng kelas online. Memang banyak. Bukan sekolah, carilah sekolah mana-mana pun. Memang akan ada masalah ponteng kelas online. So, macam mana cikgu disiplin nak? Kalau nak bantu, mana nak kejar? Dilema-dilema itu. And then yang kedua, minat belajar semakin kurang. Alah, tak apalah, tak masuk. Cikgu bukan percaya. Aku pun ada masalah. Cikgu nak percaya aku, mana boleh keluar masa COVID ni. Okay. Dan yang ketiga, yang paling membimbangkan adalah memberi kesan dari segi kesihatan mental. Okay. Banyak isu-isu kesihatan mental disebabkan oleh PDPR dan online. Hari ni saya akan kupaskan sebab apa ini orang cakap apa yang paling dekat dengan diri kita. Okay, kadang-kadang kita tidak, kita leka, kita tak ambil tahu sangat. Okay, sebab dalam situasi ni bukan pelajar aja yang tertekan Cikgu pun tertekan. Cikgu tertekan dengan siapa? Question mark. Pelajar tertekan dengan siapa? Question mark. Nak tanya you all,
pelajar tertekan dengan siapa? Adakah dengan guru? Adakah dengan ibu bapa? Adakah tertekan dengan persekitaran kita? Adakah tertekan dengan kewangan? So, banyak faktor yang jadi macam tu. Okay, alright? So, ini situasi yang berlaku. Okay, kalau kelas secara bersemuka, korang pun tidur juga. Kelas secara PDPR pun, Google Meet tu bercakap sorang-sorang. Cikgu tu bercakap sorang-sorang dan apa yang berlaku? Tidur. Okay? Tidur. Waktu kelas PDPR ni, cikgu ni pun cakap lah macam saya sekarang ni. Saya tengah bercakap ni. Saya tak tahu apa yang you all buat. Okay? Kalau you all tak izinkan diri you all untuk bantu diri you all kan tak akan dapat sesuatu. Walaupun GBK banyak buat program. Buatlah 100 kali pun program motivasi, kalau diri sendiri tu yang tak nak berubah, dia takkan jadi. Kalau diri sendiri tu yang tak nak izinkan diri sendiri tu untuk berubah, dia takkan jadi. So efeknya jadi macam ni lah. Okay. Buka Google Meet tapi you all tak tahu kat mana. Cikgu pun ajar je lah, ajar. Sebab apa? Nanti nak ujung tu nak hantar report pula. Nak tak nak? On. Okay. Okay, dekat sini kesan konten kelas PDPR. Yang pertama, kamu memang tertinggal jauh lah dari segi pelajaran. Okay, bagi mereka anak-anak yang memang betul-betul fokus, dia akan ikut apa yang cikgu ajar. Kalau yang tak boleh masuk online, mungkin cikgu akan gunakan pendekatan lain untuk bantu you all. Okay, cikgu-cikgu tak kejam eh. Cikgu-cikgu sangat tak kejam. Saya nampak yang kerja keras cikgu-cikgu eh. Kalau kamu tengok dekat YouTube eh, yang saya nak puji cikgu ni eh, bukan saya nak apa. Kalau kamu tengok dekat YouTube, cikgu-cikgu banyak bertukar menjadi, menjadi apa rasa-rasanya? Ya, cikgu Sharifah, jadi apa rasanya? Jadi naga? Cikgu-cikgu dekat YouTube, jadi apa? Okay. Kalau dekat YouTube, saya tengok cikgu-cikgu dah banyak jadi YouTuber. Akademi YouTuber. Cikgu-cikgu eh. Cikgu-cikgu yang ajar sejarah tiba-tiba jadi YouTuber. Okay. Ramai yang datang tengok. Okay. Dan cikgu-cikgu juga ada akademi YouTuber. Ayu. Saya tengok eh. GLC. Okay. Lepas tu Microsoft Team. Okay. Cikgu Tube. Macam-macam eh. Cikgu-cikgu memang upgrade diri. Betul-betul upgrade betul. Totally 360 darjah. Bertukar. Dan untuk makluman semua, bukan cikgu je eh, semua. Kalau macam saya pun, saya pun upgrade diri saya. Okay. Sekarang ni saya tengah masuk dalam certified Google. Okay. JSC Google. Jurulatih. Untuk jadi jurulatih Google. Menggunakan perisian-perisian yang ada di Google. Okay. Alright. Okay. Ini dari segi isu kesihatan mental lah. Kalau kamu tengok eh. Isu yang pertamanya adalah stres. Okay. Stres sebab apa? Okay. Tidak faham apa yang dia ajar. Tadi tengok pada komen tadi tu, memang cakap tak faham. Okay. Tiada sumber rujukan. Okay. Kalau yang form 1, form 2, kamu tak pernah jumpa kawan-kawan kamu. Tak pernah jumpa. Tiba-tiba belajar secara online. So kalau kamu nak tanya, tak faham, kamu akan ada satu masalah bagaimana nak memulakan komunikasi dengan satu kelas kamu. Sebab kamu tak pernah jumpa dan tak tahu dari segi personaliti dia, sikap dia, perangai dia, boleh ke berkawan dengan dia. Kat situ masalah-masalah yang kita nampak. Okay? Dan persekitaran yang tidak kondusif. Dekat rumah nak belajar online, secara online, adik kacau. Kadang-kadang mak ayah tak faham. Mak ayah suruh apa? Engkau ni online 24 jam je aku tengok. Pegang handphone je 24 jam. Sedangkan mereka belajar secara online. Cuma kita, ibu bapa yang macam, bukan kita lah. Macam kalau kita ni ibu bapa yang faham sebab kita berada dalam era ini. Cuba kalau kita tengok ibu bapa yang tak belajar, yang tak ada ilmu, tak tahu perbahasaan ni. Mestilah dia akan judge anak. Kau ni pemalas, nak tolong jaga adik. Mak suruh basuh kain, kau tak basuh kain. Sedangkan anak-anak ni berada dalam keadaan dilema. Nak kena belajar secara online dalam masa yang sama. Nak jadi, nak memegang tugas sebagai seorang pelajar. Okay, alright.
Okey, seterusnya anxiety. Apa yang menyebabkan mereka anxiety adalah kebimbangan yang sangat teruk apabila dalam fikiran mengatakan apa yang aku belajar ni? Boleh ke aku dapat SPM yang terbaik? Kita bimbang terhadap masa depan. Kita predict masa depan. Okey. Aku ni belajar secara online ni semenjak pandemik ni betul ke? Okey ke? Result aku nanti okey ke? Aku nak jadi apa nanti? Dia dah start berfikir. Dan seterusnya adalah kurang keyakinan diri. Yes. Kenapa kurang keyakinan diri? Soft skill kamu tidak dibentuk. Semua belajar secara online. Tak jumpa orang. Tak ada communication. Tak ada two-way communication dengan cikgu. Two-way communication dengan kawan. So effect dia, kita tak jadi, kita tak pandai nak bercakap dengan orang. Kita rasa tak yakin. Okay. Dan the last one. Kalau tengok sini, depressed. Depressed di kalangan student memang banyak. Sangat ketara. Okay. Pandemik daripada tahun lepas sampai sekarang, kes isu bunuh diri sangat tinggi. Isu belum ada nak bunuh diri lagi. Tendensi, perasaan ingin membunuh diri tu memang dah ada. Okay. Tidak tahu bagaimana nak selesaikan masalah. Okay. Environment dah tertekan. Okay, dengan PDPR-nya, dalam masa yang sama penjaga anaknya, dengan tugasan yang banyak. Kelas bukan satu kelas je, banyak kelas yang you akan hadir. Okay, and then tertekan dan rasa ingin bunuh diri. Selalunya, perasaan itu hadir 2 minggu dan ke atas dan berlanjutan selama tempoh 6 bulan. Hati-hati ya adik-adik dan anak-anak sekalian. Kalau kamu ada perasaan itu, pergilah jumpa kaunselor kamu. Luahkanlah perasaan mereka. Dan jika kamu ada simptom-simptom kepada kesihatan mental, contoh apa? Stres 2 minggu berlarutan. 2 minggu. 2 minggu berlarutan, berpanjangan. Ada rasa nak kelap tangan. Ada rasa nak terjun bangunan. Ada rasa aku ni rasa tidak bermakna lagi untuk hidup. Cepat-cepatlah berjumpa dengan kaunselor anda untuk dia rujuk kepada yang lebih arif. Okey, dapat dekat situ? Okey, alright. Seterusnya, Cikgu Sharifah masih ada di talian ke? Ya, masih ada. Cikgu. Boleh nampak saya? Okey. Saya tak nak. Nampak. Saya tak nak saya cakap seorang pula Okey, alright. So kepada anak-anak didik belajar, okey, kat sini saya ada listkan apa rasanya jika anda kemurungan. Yang pertama, kalau you nak tahu anda tu ada kemurungan, kita tiga saja yang berlaku. Contoh PDPR, tak apalah, aku dah tak ada mood dah nak belajar. It's okay, aku tak nak lah. Cukuplah, alah tak belajar pun tak apa. Okey, itu kemurungan. Kalau kerisauan ni, kebimbangan, anxiety ni, kisah sangat tentang segalanya. Risau itu, risau ini, mak ayah tak sayang aku. Kamu fikir yang bukan-bukan, paranoid, prasangka, sangka yang berlebihan. Risau mak terlalu tekankan diri kita untuk dapat result yang okey. Itu pun orang panggil trigger-trigger yang kita nampak dari segi kebimbangan. Okey? Dan kalau kemurungan, rasa keletihan yang amat sangat, letih yang tak boleh nak cerita lah kat sini. Mandi pun rasa tak larat. Makan. Kalau anda ada rasa shaking tu, pergilah jumpa kaunselor. Itu adalah petanda-petanda dia lah. Terasa tak senang duduk. Okay? Kalau kemurungan pula, rasa tak ada harapan. Tak teringin nak jadi produktif. Tapi kalau anxiety, takut dengan kegagalan. Dia tak boleh gagal. Kalau contoh subjek bahasa Melayu yang sebelum ni, sebelum pandemik ni, you all selalu dapat A. Tapi sejak pandemik ni, B. Kamu tak boleh terima kenyataan tu. Kalau student student MBT, kalau setiap semester dia dapat daikan, tapi disebabkan pandemik ini, dia punya pointer turun, anxiety dia datang, kat situlah menyebabkan dia terus kepada depressed. Tidak boleh terima kenyataan kenapa aku tak boleh dapat dekan semester ini. Okay. Dan kalau orang yang ada depressed, dia tak nak kesorangan. Kalau boleh dia nak ada orang sekeliling dia. Ambil berat pasal dia. Okay. And then dari segi anxiety pula, terlalu keberatan untuk bersosial. Kalau orang anxiety ni, okay, yang saya kenal pasti, dia tak nak bersosial. Suka duduk di dalam bilik. Okay. Anak-anak dan cikgu-cikgu, kalau kena pasti anak-anak yang selalu duduk dalam bilik tu, pergilah jenguk, pergilah panggil. Ok,
Okay. Jangan dia berada dalam dunia dia sendiri. Bila dia dah start berada dalam dunia dia sendiri, susah kita nak tarik dia balik. Hati-hati ya. Okay. Terasa lumpuh dan kebas. Kalau orang depressed ni. Okay. Tapi juga kalau ada sikit anxiety, terasa takut semua sekaligus. So dia punya perbezaan dia. Okay. So ini apa yang diberikan ini adalah daripada kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia. Garis panduan yang telah ditetapkan. Okay, alright. Seterusnya. Okay, jadi apa perlu kita buat? Okay, anak-anak pelajar semua. Okay, so bila dah start PTPR, okay, minggu ni dalam otak kamu, kamu dah mengatakan, okay, aku dah start rehat. Okay, rehat serehat-rehatnya. Doa kena buang. Dah start buang benda-benda yang menyiasakan. Kalau rehat, rehat dengan betul-betul. Kalau buat kerja, buat kerja dengan betul-betul. Kalau fokus, fokus betul-betul. Okay. Bila kamu dah setkan dalam seminggu ni, okay, ini adalah me time aku. Okay. Aku dah tak nak fokus dah apa-apa. Ini waktu rehat aku. Kamu dah kena berjanji dalam diri kamu. Ini waktu me time aku. Nanti minggu satu lagi, aku dah start PDPR balik semula. So masalah tu akan datang balik. Betul? Kamu akan berjumpa dengan masalah yang sama. Ah, masalah internet slow. Cikgu suruh buka mic, saya tak boleh. Apa lagi? Mak bapak tak faham. Aku ni online. Ha. Okay. Dan yang keempatnya, cikgu ni banyak bagi tugasan. Mengajar tak pun nak bagi tugasan banyak-banyak. Lepas tu nak siap je. Tak tahulah tu kan? Mungkin ke sekolah sini lah. Sekolah yang lain-lain kot. Okay. So apa yang perlu you all buat? Sebab you all akan berhadapan dengan benda ni saya tak tahulah sampai bila. Tapi dengar-dengar cerita sekolah akan dibuka pada bulan 10 ini. Wallahualam lah, saya tak tahu. Okay. Dan pelajar-pelajar akan divaksin. Kalau di IPT, pelajar-pelajar akan divaksin dan IPT dah start akan mula buka semula. Okay. Tapi di sekolah saya tak faham lah. Cikgu Sharifah, sekolah buka bila tu? Kalau ikutkan kita fasa kedua. Kali itu kan memang bulan 10 tapi Melaka masih lagi fasa kedua. Dijangka pelajar di kata 6 saja yang akan masuk. Macam Bukit Rambai kita tak ada form 5, tak ada form 6. Okay. So, kalau tengok dekat. Oh ada form 6. Okay alright. Kalau tengok pada situasi macam ni, kemungkinan akan dibuka pada bulan 10 sebab saya tadi baru dapat WhatsApp daripada saya punya bos yang mengatakan pelajar-pelajar akan divaksin, okay, pelajar IPT dan sekolah pun dengan cerita pelajar-pelajar form 5 pun akan divaksin. Bila mana vaksin tu mencapai imuniti kelompok, that's why lah kita boleh buka balik. Sekarang ni Kementerian Kesihatan tidak melihat kepada figure berapa ramai yang kena COVID. Dia melihat berapa ramai yang telah divaksin. That's why lah kita nampak banyak benda-benda yang kita nampak dah start melonggar dan sekolah pun akan dibuka, IPT pun akan dibuka. Tapi alam kita tak tahu apa yang berlaku selepas ini. Kita mengharapkan benda tu betul ataupun tidak, sebab walaupun dikatakan bulan 10 tapi hati tu masih lagi berdebar lagi nak bagi sudah-sudah masuk. Kenapa? Risau. Bukan apa, risau. Kalau tak kena tak apa, kalau kena tu tak tahulah macam mana. Okay alright, so anak-anak pelajar semua, seminggu ni cuti, lepas ni you all akan berhadapan dengan PDPR semula. So apa benda yang you all kena buat? Okay, yang pertamanya adalah okay, akses internet. Okay, saya nak maklumkan kepada kamu semua ya. PDPR masa mula-mula tahun lepas memang semua pening kepala. Macam mana nak buat? Macam mana persiapan apa yang kena ada? Okay. Akses internet memang sangat penting. Terutamanya pelajar dan cikgu. Cikgu nak mengajar. Kalau cikgu mengajar, lain tersekat-sekat. Kalau ni nak mendapat sesuatu benda yang cikgu ajar tu tersekat-sekat, dia akan feel satu feel yang tak best. Tak smooth benda tu. Rasa macam ilmu tu dapat, input tu tak sampai. Macam kita bagi ceramah, dapat bila tengah bagi ceramah ni ada gangguan. Ada petir lah, ada orang cakap lah, mic tak berbunyi lah. So dia memberi feel yang tidak best kat situ. So anak-anak belajar, you all kena dapatkan internet yang bagus. Macam mana? Okay. Kalau macam saya saya berhadapan dengan student saya, dia sampai guna lima orang cakap apa, jenis telco yang ada. You Mobile, Cellcom, Maxis, Digi, apa lagi? The last one dia akan cari yang betul-betul okay. Saya pun sama sebab sejak pandemik ni saya banyak kena bagi ceramah online.
banyak bagi ceramah online. Okey, yang dekat Melaka je untuk yang ni, untuk Melaka saya dah pergi dua. Dua dekat Melaka eh. College Unity bulan lepas saya bagi talk. Okey. College Unity dan sebelum tu Politeknik Kelantan. So banyak panggilan untuk memerlukan saya talk di dengan guna webinar lah. So you all bayangkan perubahan itu 360 darjah di mana sebelum ni kita talk secara face to face, kita boleh touch orang, kita boleh bagi lawak dekat orang. Okay. Tapi yang ni kita kena bercakap melalui kamera. Kalau orang lalu nampak saya sebelah, dia orang cakap, eh kau ni cakap sorang-sorang macam orang tak betul je. Ha, tu mindset eh. Tetapi you all yang dapat feel untuk bercakap depan kamera ni, ia sesuatu benda yang lain, tak sama. Sama juga belajar dengan PDPR ni. Cikgu nak mengajar dan you nak menerima input tu. Macam mana nak dapat? Okay. So access internet memang sangat penting. Nak tak nak you cari, cari, curi, beli. Ha. 3C dia cakap. Cari, curi, beli. Tak kira lah macam mana dapatkan akses internet yang okey. Okey. Saya berapa modem dah saya tukar untuk saya dapatkan internet yang okey. Lala saya guna Digi. Sebab apa dekat TV Melayu semua, Digi orang tak guna. Selalunya Digi ni Cina yang guna. So line saya pun agak okey lah kalau guna Digi. Saya guna Mesej tak okey, Sekom tak okey. Okey. You kena cari akses internet yang betul. Okay. Kepada anak-anak pelajar yang tidak mampu, okay, oh boleh macam kat slow talk dengan cikgu. Cikgu, saya memang tak boleh. Saya ada masalah dari segini, dari itu, dari ini. You all kena cerita. Janganlah memendam rasa. Kena cerita. Kalau tidak, you all akan rasa tertekan. Aku dah tak boleh belajar. Ada masalah dari segini, dari segi itu. Tapi tidak meluang. Bila kamu meluangkan cikgu, sekurang-kurangnya cikgu akan cari sumber. Sumber. Bukan sumber kewangan, no. Sumber macam mana nak bantu kamu, mungkin dia akan bagi secara WhatsApp ke, walaupun kamu tak boleh masuk dalam kelas. Okay, macam-macam boleh buat. Itu orang cakap apa, atas diri kita sendirilah. Okay, perantin mudah alih ni, you all kenalah ada handphone ataupun PC ataupun laptop. Kena ada, nak tak nak memang ada. Okay, kalau boleh sharing, susah jugalah kita nak cakap kan, bila kata handphone ni kalau anak-anak tu satu keluarga tu sampai 6 orang nak kena belajar PDPR, agak membebankan ibu bapa. Tapi tak apa, korang kena cakap dekat cikgu apa masalah yang you all hadapi, sebab cikgu-cikgu faham. Okay. And then kalau bagi saya, kalau dah fasa ketiga dah ni kita PKP ni, saya rasa dari segi peranti ni saya tak ada masalah dah pun. Semua orang dah boleh dapat. Okay, and then yang ketiga, suasana yang selesa. Cari tempat, pot yang kamu rasa kamu boleh belajar, kamu akan rasa tenang, feel tenang. Janganlah kamu belajar buat dekat mana, dekat ruang tamu. Tak. Cari satu sudut yang kamu rasa kamu tenang untuk belajar. Dan sudut tu adalah tempat kamu memang betul-betul fokus. Macam saya sekarang ni, saya duduk dalam bilik, saya akan kuncikan pintu supaya saya tak nak ada benda-benda yang lain mengganggu. Sebab bila kita bercakap secara online ni, feel kita nak benda kita ni berada dengan you all. Okay. Tak kira lah you all faham ke, you all tak ada ke, tapi saya nak rasa feel tu. Tidak, saya tak boleh cakap kat depan ni. Okay. Dan tak semua orang boleh bercakap depan kamera macam ini. Okay. And then, persediaan mental dan fizikal. Dalam mental dan fizikal, you all dah kena set. Kalau tak, kamu semua, okay. Terima realiti, hari ini cara pembelajaran sudah bertukar 360 darjah. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Kita sekarang tengah menuju IR 4.0. Dah menuju dah pun. Dan sekarang nak ke 5.0. Okay. Di mana semua benda menggunakan teknologi. Dan saya merasakan pandemik ini berlaku ada hikmah. Kenapa saya kata ada hikmah? Melahirkan cikgu-cikgu yang berteknologi. Sebelum ni kalau kita tengok teknologi ni lebih kepada cikgu-cikgu teknologi lah. Cikgu-cikgu teknologi, juru teknik. Tapi sekarang ni bila tercetusnya pandemik ni, semua orang boleh buat. Siapa yang tak tahu tu memang sangat ketinggalan. Ketinggalan apa maksud saya? Kamu akan rasa canggung dan akhirnya rasa tak seronok untuk bekerja, tak seronok untuk belajar. Okay, so kena gali, kena cari. Alright. Physical pun kena fit. Kenapa saya cakap?
bila kita belajar secara online ni, kamu akan duduk je. Okay, duduk. Kalau berada pada kelas pukul 8 sampai pukul 1 petang, duduk je. Kalau sudah IPT tu, daripada 8 pagi sampai 5 petang. Kalau UITM sendiri lah, rehat dia tengah hari je, 1 sampai 2. Ha. Dia tak sama macam you lain. Dia punya jadual, kita memang dah telah ditetapkan. Ha. So, you all belajar sampai tengah hari, so you awal lain. So dari segi fizikal kena fit ya, anak-anak belajar semua. Kena fit tu maksud saya di sini, makan kamu. Makan kamu kena jaga. Okay, kesihatan kamu kena jaga. Okay, tidur kamu pun kena jaga. Kelas kita tak ada sampai malam, tak ada pun cikgu ganggu kamu sampai pukul 12 malam. So kamu kena tidur yang cukup. Janganlah nak asyik nak main PUBG, Mobile Legend tengah-tengah malam. Dan masa cikgu tengah mengajar online, masa itulah kamu nak main handphone, nak main game. Tak sesuai lah. Okay, right? Ini persediaan sebelum. Okay? So bangun pagi, ceriakan diri kamu. Okay? Kalau selalu saya cakap dekat staff saya, kalau sebelum nak kerja secara bekerja di rumah, pastikan kita fit, mandi, make up, pakai cantik-cantik. Macam saya malam ni, walaupun saya nak kena bagi talk kalau duduk kat rumah aje, tapi image tu penting. Sebab apa, dia akan rasa feel yang lain. Okay, feel kita bagi ceramah tu lain. Okay, kamu kalau sebagai pelajar, kamu pergi sekolah, kamu nak cantik kan, nak wangi, orang nampak kamu ceria, nampak kamu bahagia. So kelas pun sama juga, kamu kena bangun awal, mandi, bersiap. Okay, pakai wangi-wangi, barulah ada aura, aura-aura positif tu datang. Okay, barulah fun belajar PDPR. Tidak. Dan setting tempat kamu belajar. Saya ingatkan setting tempat kamu belajar. Kita belajar secara online, kamu buka Google Meet tapi kamu duduk baring dekat katil. Cikgu mengajar online, kamu baring dekat katil. Setting tu tak bagus. Okay, dalam otak kita, kita dah set katil tempat tidur. So otak kamu set tidur, bukan belajar online. So setting tempat tu kena ada. Okay, alright. Seterusnya, tu sebelum. Okay, semasa. Okay, bila dah start kelas online, you all dah rasa fun, niat tu dalam diri juga. Niat dulu, okay, cakap hari ni aku ada kelas dengan cikgu Sharifah. Okay, aku nak dapat sebaik yang mungkin. Niat tu. Kalau kamu dah tak ada niat, macam mana? Mindset kamu dah ke lain, okey alah, Google Meet je, tak apanya, cikgu kan nampak pun. Okay, and then tadi dalam komen tadi saya nampak ramai cakap cikgu suruh PDPR, you kena on camera, barulah cikgu tu rasa kamu tu wujud. Bukan yang cikgu cakap sorang-sorang, kena on camera. Okay, barulah you all rasa cikgu tu lagi dekat dengan kamu, ada connection kamu dengan cikgu. Kalau kamu off je, umpama cikgu tu cakap sorang-sorang lah. Okay, so input tu dia tak sampai. Sebab apa? Nak dengar tak? Kita bercakap dari hati ke hati. Kita kena pandang apa? Pandang mata. Eye contact tu penting. Komunikasi yang bagus kena pandang mata. Baru turun ke hati. Tapi kalau you all tak buka kamera, cikgu nak pandang apa? Cikgu pandang kamera dia je. You all dia cikgu tak nampak. Sebenarnya online ni saya nampak cikgu lebih dekat dengan pelajar kalau ikutkan. Sebab apa, you all boleh nampak semua pelajar kita kat mana. Boleh tanya, boleh pick nama seorang-seorang. Tapi kalau student tak bagi kerjasama, macam mana kita ni sebagai cikgu ni nak membantu you all. Okay, lepas ni on camera. Ingat pesan saya. And then yang ketiga, fokus. Fokus terhadap sesuatu benda yang cikgu sampaikan. You all kena fokus eh. Sebab cara belajar PDPR ni dah sesuatu benda yang luar biasa bagi saya. Kenapa luar biasa? You all kena duduk struggle belajar. Tidak, memang kamu akan ketinggalan. Tak ada orang yang boleh bantu kamu melainkan diri kamu sendiri. Okay? Dan memberi respon. Bila cikgu tanya, kamu kena jawab. Janganlah jadi krik-krik-krik. Bunyi cengkerik lah. Okay? So you are gonna respond. Komunikasi yang berkesan ada two-way communication. Ada orang bagi, ada orang balas. Barulah kita punya kelas tu okay dan harmoni. Alright? Seterusnya, catat nota penting. Apa-apa benda yang penting, sila take note. Tulis. Okay? Tulis. Ingat cara belajar kita ada tiga.
kinestetik, audio dan visual. You kena guna ketiga-tiga ini. Kalau kamu tak guna ketiga-tiga ini, masalah. You takkan dapat. Kenapa saya cakap macam tu? Ada orang dia guna audio, dengar. Ada orang dia tengok, view. Ada orang dia menulis. Ada orang dia ada tiga-tiga sekali. So you kena kena pasti. You kekuatannya tu di mana. Alright, jelas? And then, kalau tak faham, bertanya. Jangan jadi kera sumbang. Cikgu-cikgu tu, ilmu dia tinggi. You kena tanya. Okay? Kenapa kita belajar? Sebab kita tidak pandai. Sebab tu kita belajar. Sebab tu kita pergi sekolah. Okay? Dapat sesuatu? Okay, alright. Cikgu Sharifah, masih lagi ke? Masih. Saya bersama dengan Puan Anita. Okay, alright. Ini persediaan selepas PDPR. Okay. Selepas PDPR, okay, you all nak dapat connection antara cikgu dengan kamu. Okay. Kamu kena hargai cikgu, cikgu pun kena hargai kamu. Betul. Okay, manusia ni, kita suka dengan pujian. Betul. So, ucaplah kat cikgu. And then, siapkanlah tugasan yang diberikan. Kalau cikgu suruh tu, buat. Kenapa? Cikgu pun dengan deadline cikgu pun nak kena hantar report kepada pihak atasan. Berapa page, berapa yang you all dah buat, apa feedback pelajar. Cikgu pun ada tekanan dia juga, bukan you all je. Okay? Dalam situasi pandemik ni, saya merasakan kita kena ada win-win situation ya Cikgu Sharifah. Sebab kita tak tahu apa yang student tertekan dan kita sendiri pun ada tekanan kita sendiri. So bagi saya PDPR ni just fine saja, jangan nak tekan-tekan, relax saja, it's okay. Okay? And then maklumkan kepada ibu bapa. Kena maklumkan kepada ibu bapa kalau kamu ada tugasan yang kan two way communication yang ada, barulah cakap rumah tu harmoni. Contoh, maaf mak, abang tak boleh tolong, abang kena siapkan tugasan ni. Kena bagi tahu, janganlah memendam rasa. Bagi tahu yang you ada kerja nak kena buat. Okay? Dan berkomunikasi dengan rakan. Kena ada communication dengan rakan. Okay, kalau semester buatlah. Form 1, form 2. Form 1, form 2, kamu tak jumpa kawan kamu. Okay, kamu masuk-masuk terus belajar online. Tak sempat. So, kepada cikgu-cikgu yang ada dalam ni, okay, mesti dah lantik ketua kan? Ketua kelas, penolong ketua kelas. Okay, penolong dan ketua kelas. You all ambil, orang cakap apa, inisiatif. Buat bonding kamu dengan rakan-rakan. Rakan-rakan kelas kamu, buat bonding. Tak payah tunggu cikgu. Dalam Google Meet, you all create satu quiz ke, jawab sama-sama cara kita berkenalan dengan kita punya team kita. Barulah ada connection. Okay? Kalau tak, kamu umpama belajar sorang-sorang. Tak tahu nak cakap dengan siapa, keresumbang. So akhirnya bila tak tahu, tak boleh cakap dengan orang, so lah jadinya stress. Tak seronok lah belajar tu. Okay, alright. Okay. Seterusnya, tips kekal bersemangat. Macam mana kita nak sentiasa kekal bersemangat sepanjang PDPR ni. Okay. Yang pertamanya adalah jadi seorang yang serious. Bila PDPR ni, you are kena take serious dalam semua perkara. Sebab apa? Cara belajar dah berubah 360 darjah. Okay, kita kena lebih ke depan. Kena cepat. Tidak nanti kita akan ketinggalan. Okay, cari suplemen ataupun booster yang boleh meningkatkan semangat anda. Lakukan sesuatu, ingat impian kita ingin capai. Adik-adik, anak-anak pelajar yang darjah 1, darjah 2, mungkin kamu tak nampak lagi. Kamu kena tengok apa yang aku akan berlaku, apa yang akan aku jadi selepas 5 tahun akan datang. Apa yang aku akan jadi? Kalau aku terus bermain je, terus lari. Oh je, tak ingat, ikutlah apa. Mak ayah aku pun tak kisah. Kamu kena ingat, kena bina impian kamu. Apa yang menjadikan suplemen kamu untuk kamu berjaya. Contoh kamu cakap, mak ayah aku susah, mak ayah aku pandemik ni kena buang kerja, aku tak ada duit, adik-adik aku lepas ni macam mana. So kamu kena jadikan benda tu satu semangat untuk membakar semangat kamu untuk terus lebih ke depan. Okay. And then yang keduanya, okay, ketahui hak diri. Yes. Kena bersikap asertif. Kalau kamu rasa kamu tak boleh, kamu cakap kamu tak boleh. Ok?
Okey, contohnya, jangan ego, sepandai mana pun anda kena akui yang bukan semua perkara kita boleh buat sendiri. Walaupun kamu tu sudah pandai. Dalam hidup ni kita tidak boleh berdiri sendiri. Kita kena ada somebody. Okey, carilah kawan-kawan kamu untuk kamu bertanya. Jangan duduk seorang-seorang. Okey. Bina networking dengan rakan dan cikgu. Barulah fun PDPR kamu tu. Tak adalah kamu akan rasa, wow, tak best, tak seronok. Ya, aku tak boleh belah lah dengan PDPR ni. Memang tak ada, memang tak boleh. Okay, group study. Jangan kata group study tu secara face to face, no. Dalam Google Classroom pun kamu boleh buat. Okay, group study. Kita yang kena create benda tu. Kita yang kena cipta. Jangan mengharapkan orang yang cipta untuk kita. Kita yang kena cipta. Okay, seterusnya. Okay, berkawan dengan orang yang positif. Okay, pandemik ni kamu kena cari kawan-kawan yang positif. Seka-seka yang positif baru kamu positif. Kalau kamu cari seka-seka yang negatif, kamu akan terus kekal negatif. Contoh malas aku belajar dengan Cikgu Azlina. Tak faham ke benda dia ajar. Tak payah masuk kelas dia. Contoh, okay. Tak faham lah dia ajar, tak ada apalah, tak yalah, jom. Content class, contoh eh. Yang pertamanya, kawan-kawan ni ibarat refleksi diri kita, okay? Kamu kena faham eh, usia remaja kamu ni, bersatu sampai dekatan lima, kalau kamu ada masalah, ada pelekatan pada masa ini, dia akan membawa kamu masalah pada peringkat, peringkat apa? Peringkat alam pekerjaan, peringkat universiti, okay? Kamu akan terbawa-bawa perangai itu sampai peringkat pekerjaan. Jadi malas, malas, pentingkan diri sendiri, tak ada asertif, okay? Suka melawan. Dia akan, pelekatan yang berlaku pada masa ini, dia akan bawa pada masa besar nanti. Okay? Usia remaja ni adalah pengaruh kawan lagi kuat daripada pengaruh keluarga. Sangat mudah untuk kita terikut perangai kawan-kawan yang kurang elok. So you akan cari kawan-kawan yang positif. Cari ya, dalam kelas kamu tu ramai je kawan-kawan yang positif. Cari. Kalau kata kawan yang tu yang seronok, yang suka belajar, dekat dengan dia. Kalau pelajar tu cikgu selalu sebut nama dia waktu Google Meet, cikgu selalu sebut. Contoh Adam. Okay. Sampai dengan dia. Okay. Kita tidak selalunya positif. Yes. Kita tak selalunya positif. Ada masa kita akan ada perasaan yang negatif tu. Bila ada perasaan negatif tu, apa perlu buat? Mestilah ada kita punya cakap apa, rakan-rakan yang positif ni untuk membantu. Sebagai manusia ni, kita bukanlah sepanjang masa dalam keadaan yang positif. Kita barangkali akan ke arah negatif sekiranya berhadapan dengan tekanan, masalah keluarga, kewangan. So kawan-kawan positif ni lah yang akan bantu adik-adik semua. So carilah seka-seka yang positif. Okay, kalau saya dekat universiti dulu, saya ingat lagi, saya akan cari 5 kelompok kawan saya. Okay, kawan balik kampung lain. Kawan yang untuk dapat belajar secara dapat dekan, memang aku cari orang tu je. Aku akan berkawan dengan dia je untuk study. Okay, kawan nak berjimbab, pergi berjalan, tu lain. Okay, kawan yang nak pergi bersenam, lain. Kawan nak pergi cari makan, lain. So kamu kena luaskan kawan-kawan kamu. Okay, jangan stick pada satu orang je. Okay, kalau kamu tengok kawan kamu tu bagus dari segi akademik, kamu gali dia untuk dari segi akademik. Okay, kalau kamu rasa kamu nak kawan yang boleh membantu kamu lebih upgrade dari segi kamu punya game, Mobile Legend ke, isu-isu semasa ke, cari kawan-kawan macam tu. So pilihan itu di tangan kamu sendiri. Okay, alright. Okay, yang kelima adalah jaga diri. Barulah fine bila kamu belajar. Kalau kamu tak sihat, macam mana kamu nak belajar secara online? Okay, duduk ni, belajar secara online kamu duduk lama. Okay, posture badan kamu, kamu kena jaga. Okay, mungkin kalau terlalu lama kamu belajar secara PDPR, kamu akan berlaku masalah dari segi sakit belakang. Yes. So okay, yang untuk bantu diri kamu. Macam saya ada softball. Okay, saya rapat dengan kita punya pegawai sukan, dia bagi kat saya softball untuk bantu kita letak dekat belakang kursi kita. Sambil kita bagi ceramah, kita boleh relaksasi dia panggil. Okay, softball. Boleh dapat di mana-mana. Ada softball yang kat tangan tu, okay, untuk reflex yang orang punya tangan jadi jemari. Okay, untuk mata pula macam mana kita nak buat?
sekali-sekala pergilah tengok, jenguklah kat luar. Okey, tengok pemandangan sejauh-sejauhnya supaya mata kamu okey, sihat. Sebab mata ni memang sangat penat sebab you all tengok kamera je. Okey? And then jaga pemakanan. Makan benda-benda yang sihat. Janganlah makan ramen. Makan apa lagi? Makan makanan Korea. Bukan tak bagus. Bagus kalau nak makan. Sekali-sekala okey. Tapi kalau kamu buat benda tu sebagai makanan utama kamu, it's not good for your body. Okay? Mama akan mula start keguguran rambut. Kamu hilang macam apa, tumpuan. Okay? And then pada usia kamu, kamu dah ada masalah-masalah seperti darah tinggi. Okay? Dan yang ketiga adalah sayangi diri. Kita kena sayang diri kita. Orang lain, sayang diri maksud saya kat sini, bagi orang cakap apa, bagaimana kamu nak rasa kamu tu sayang diri kamu. Semua orang ada perasaan itu ya, adik-adik sekalian. Kamu tengok tangan kamu, tengok kuku kamu, okay? Kamu yang bersihkan dia hari-hari, kamu mandi, kamu tengok rambut kamu, okay? Janganlah bila online, belajar secara online ni, cikgu tengok kamu, kamu ni siapa, okay? Dengan kalau yang lelaki tu, rambut tak potong, okay? Rambut tak potong, bermisai, berjanggut, tak cukur. Kau rasa tak semangat ke nak belajar? Tak semangat. Kalau personaliti kamu, image kamu tak diperbaiki, cikgu nak tengok muka kamu pun tak syok. Okay? And then the last one. Okay, self-reward. You dah penat belajar eh. Penat belajar. Okay, pukul 8 sampai pukul 3 petang. Okay, cikgu-cikgu pun penat mengajar PDPR. Kejap kelas ni, kejap kelas tu. You kena reward diri sendiri. Mesti reward diri sendiri. Contoh dalam seminggu ni, cuti, apa nak buat? Okay, kalau pelajar-pelajar ni, confirm lah game. Okay, yang kedua apa? Tengok cerita. Okay, bagi penugahan positif pada diri sendiri. Kalau cikgu-cikgu tu, kalau penat, sekali-sekala tengoklah Shopee, window Shopee. Okay, pelajar-pelajar pun boleh tengok, reward diri. Okay, movie time, shopping online, itu semua yang benda-benda yang boleh reward diri ketika pandemik ini. Sebab kita nak keluar, tak boleh. Okay, so kalau rasa teringin apa-apa, call lah. Foodpanda ada, okay, delivery saja. Senang je, hidup ni simple je. Jangan kita complicatedkan je. Okay, seterusnya, ini yang kita nak ajar tuan-tuan dan perempuan, adik-adik dan anak-anak didik sekalian, okay. Hari ini kita nak belajar 4 hormon yang diperlukan kekala COVID-19 ni. Okay, kekala COVID ni, you akan kena jaga, balancekan hormon ni. Baru you akan rasa fit, gembira. Okay. Yang pertama, hormonnya adalah hormon endorphin. Hormon endorphin ni adalah hormon painkiller orang panggil. Kalau tak dapat hormon ni, kamu akan jadi moody, jadi depression, jadi anxiety, sukar tidur, sakit-sakit badan. Okay, impulsive behavior, cepat marah. Kalau mak marah sikit eh, sentak. Cikgu tegur sikit je, sentak. Sebab apa? Sebab hormon ni kurang. Hormon endorphin tu. Macam mana nak tingkatkan dia? Okay, pertamanya adalah sentiasa senyum. Senyum, cakap dalam keadaan senyum, mandi senyum, makan senyum, okay. Dan ketawa. Dengan kita ketawa, hormon ni akan keluar. Okay, hormon endorphin ni. Lukis, muzik, okay. Makan, makan dark chocolate, okay. Relaksasi, dengar zikir, muzik, menenangkan. Semua orang boleh guna. Tak kira lah pelajar ke ataupun cikgu-cikgu. Semua boleh guna. Okay, hormon endorphin ni sangat penting untuk kita. Kalau kurang, that's why lah cepat moody. Kalau dalam suami isteri, kalau kita tengok moody je, kurang hormon endorphin lah tu. Okay. Seterusnya, serotonin. Ini adalah hormon mood. Bila kita tak ada mood, kesan kekurangan dia, mula kita rasa tak yakin diri, mudah berkecil hati, menangis, merajuk, anxiety, panic attack, mood swing kejap-kejap. Senyum, kejap-kejap, nangis, okay. Lepas tu rasa hopeless, rasa macam aku buat ni nanti yang tak ada apa-apa. Okay, hilang selera makan, mudah lupa, okay. Cara nak meningkatkan hormon serotonin ni, hormon mood ni, yang pertama ni kita kena jaga pemakanan kita. Kurangkan makanan yang terproses, macam ramen, mi segera, apa lagi? Yang you all suka makan je lah, okay.
ambillah ke kacang, sayuran, okey, salmon, nanas, susu, dapatkan cahaya matahari pagi, bersenam, berbasikal ke, okey. Sekarang ni kalau tengok ni dah boleh bersenam, outdoor activity pun dah boleh. Sebelum ni memang tak boleh, so boleh buat. Okey, untuk keluarkan hormon tu. Okey, serotonin dah. Okey, ini adalah hormonnya. Hormon cinta, oksitosin. Cikgu Sharifah. Cikgu Sharifah, hormon oksitosin ada lagi ke tak? Sama ada. Hormon oksitosin ni lah, hormon cinta. Kalau kamu tengok hormon cinta ni, tak kira lah pelajar ni mesti ada dia kawan dia, okey. Kalau cikgu-cikgu ni, suami isteri lah pasangan, okay? Kesan kekurangan hormon oksitosin ni adalah rasa lonely. Seorang je, tak bertenaga, anxiety, masalah dalam hubungan, tak ada connection, tak ada grip orang panggil. Okay, rasa diri tidak bermakna. Okay, cara nak meningkatkan hormon oksitosin ni, kenalah sentiasa belai rambut, okay, wajah kita, lepas tu buatlah sentuhan, pegang tangan pasangan tu lembut-lembut, okay. Kalau cikgu-cikgu tu, kalau pelajar, peganglah tangan mak ayah kita supaya kita akan rasa kasih dan sayang kat mak kita. Okey. Rutan spa, bersembang dan bersosial, bonding, bermesra, okey. Barulah hormon oksitosin tu ada. Barulah ada grip, ada kejelikitan tu. Okey, alright. Okey, seterusnya, bila you all ada masalah, ada tekanan, okey. Yang pertamanya mesti you all akan rasa feel tak best, rasa nak menangis, rasa give up, okey. Tak seronok lah belajar PDPR ni, aku tertekan, aku stres, aku dah tak boleh dah, aku tak boleh move on dah. Okay. Yang ni adalah positivity toxic, iaitu keadaan di mana seseorang individu menidakkan perasaan negatif yang sedang dialami untuk kelihatan positif dan gembira. Kita nampak orang tu ketawa, gembira, seronok, tapi sebenarnya dia dalam dilema, dia sakit. Cikgu-cikgu, okay, penat belajar dalam masa yang sama tengah belajar anak kecil. Okey, menangis. Okey, cikgu-cikgu mengajar anak orang, anak sendiri tak tahu ke mana. Ada tu yang main dalam bilik air, ada yang tersepit pintu, macam-macam eh. So, menafikan emosi negatif seperti sedih, malu, rasa bersalah, rasa marah, terlalu berusaha untuk tampil positif dan gembira. Okey, cuba untuk sembunyikan perasaan sedih, merendahkan orang lain yang tampil dengan emosi negatif. Okey, inilah positivity toxic ni. Di mana kita ni nak menidakkan perasaan. Kalau you orang rasa nak nangis, you nangis lah. Tak apa. Semua orang cakap dekat kita, kau ni nangis lah, kau ni tak kuat lah. Tengok aku, aku tak nangis pun. Orang yang nangis ni adalah orang yang tak bagus, orang yang tak okey. No, kita tidak boleh cakap macam tu. Dengan menangis tu lah, kita akan dapat release stress kita. Sebab perasaan sakit itu kita je yang tanggung. Okay. Saya nak bagi tips dekat you all. Menangis yang paling best adalah waktu bila? Rasa-rasanya. Okay, saya nak tengok. Saya nak tahu waktu bila kita orang cakap apa? Best untuk menangis. Waktu bila? Cikgu Sharifah. Waktu bila? Rasa. Jangan tanyalah apa kita. Teringat seseorang yang kita rindu. Teringat seorang kita rindu. Okey, lagi saya tengok dekat viewer ni, anak-anak dekat pelajar, waktu bila kita sesuai untuk menangis? Dekat mana yang kita rasa kalau kita menangis dia feel itu memang best? Waktu mandi, Ryan Israq. Ryan cakap waktu mandi. Waktu solat. Lagi satu, waktu bila? Waktu sebelum tidur kau menangis. Okey. Lagi? Dalam bilik air. Okay, lagi. Saya nak tahu ni. Waktu teringat akan dosa yang kita buat. Bagus. Okay. Lagi, rindu ke orang yang sudah tiada. Waktu teringat akan dosa yang kita buat. Waktu kalah main game. Okay, waktu makan. Waktu nakal nangis. Waktu makan tu menangis rasanya kamu sangat-sangat menikmati makanan itu.
tengah malam. Okey, waktu rindu, rindu husband yang jauh. Zura Zaimi ni siapa ya? Cikgu ni lepas cikgu juga ke? Okey. Aha, Teacher Marina tengok movie menangis. Tengok movie menangis tu dia ada sedikit tu yang memang orang yang tak dapat rasa tu tak, tak ada lah. Tapi setengah orang tengok movie dia tak nangis pun. Filter tak sampai. Okay. Waktu shower. Kalau tanaman, waktu kehilangan orang tu sayang. Okay. Balik mon. Waktu balik mon, balik mon tu juga. Okay, alright. Terapi yang paling best menangis adalah waktu waktu mandi. Kenapa saya cakap waktu mandi? Kenapa? Saya nak tanya. Ibu-ibu yang ada pada hari ini. Belajar-belajar, anak-anak belajar semua. Kenapa waktu mandi ada satu terapi yang sangat best untuk kita menangis? Waktu berdosa, waktu waktu pijak-pijak penat nak mandi. Okey. Waktu mandi adalah waktu macam apa? Waktu yang sesuai untuk kita menangis. Adalah kerana bila kita mandi, kita akan rasa air yang turun dekat badan kita tu, kita akan menangis sekali air yang turun tu. Dan lepas kita mandi, orang tidak akan nampak yang kita sedang bersedih. Kenapa? Kita tak nak pamerkan kesedihan itu. Sebab apa kita tinggalkan keadaan kita yang kita buat ini. Dengan parents kita lah. Dan adalah waktu solat. Solat tu waktu bila kita bersyukur pada Allah SWT. Alright. Okay. Kesedihan mengalir bersama dengan air shower. Yes, betul Haniza. Air shower tu mengalir, kita pun menangis. Okay. Dia rasa feel dia tu lain macam. Kalau tak percaya, cuba try lepas ni. Alright. Seterusnya, waktu solat, kita akan rasa ada connection kita dengan dengan kita punya pencipta lah. Waktu tu lah kita akan rasa feel. Kita teringat balik dosa-dosa kita. Kita teringat balik apa yang kita harapkan dalam hidup kita waktu solat. Dan kita menangis dekat waktu tu, orang takkan nampak apa yang kita rasa. Itu yang the best, orang cakap quality time untuk menangis. Dan menangis ada satu terapi. Janganlah rasa kau ni menangis tak bagus. Kau ni menangis, kau ni manja lah. No. Itu adalah positif, toksik-toksik yang kita kena elakkan sebenarnya. Okay. Seterusnya, okay, saya nak kongsikan lagi. Okay. Positiviti toksik yang pertama, tak payahlah nak bersedih. Kita ada pilihan untuk sedia-sedia gembira. Elakkan kita bercakap macam ni dekat kawan-kawan kita kalau kita nampak kawan-kawan kita sedih. Normal, kita akan cakap macam ni. Cuba perkataan ini. Normal lah untuk kita bersedih sekali-sekala kerana itu adalah fitrah manusia. Ada masa kita gembira, ada masa kita bersedih. Alright? Seterusnya, okay. Tak payahlah jadi lemah, orang lain lagi susah. Ini ayat-ayat toksik ni. Okay? Yang kita kena buat adalah buat apa yang kita mampu dengan terbaik, buat tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kerana setiap dari kita itu adalah berbeza. Okey. Kalau engkau A, seorang yang pandai, pandai dari segi belajar. B ni tetap pandai dari segi belajar. Tapi kalau cikgu suruh buat kerja, dia terbaik. So, stop membandingkan antara orang lain dengan kita. Sebab kita tak sama. Kita lahir dengan mak ayah kita yang berbeza. So, personality kita pun berbeza. Tidak boleh membandingkan. Sebab kalau kamu membandingkan, kamu akan jadi down. Tapi kalau kamu membandingkan dengan orang yang positif, kamu akan jadi up sebalik. Okay? Alright. Seterusnya, okay. Elakkan dalam keadaan negatif pun kita ada pilihan untuk sentiasa positif. Kita kena cakap macam ni. Kita juga perlu menghargai emosi negatif supaya tidak menafikan perasaan kita tu. Kita kena ada perasaan negatif tu. Sebab perasaan yang negatif tu kita akan rasa feel, kita akan rasa lega. Dengan menangis kita akan rasa lega, rasa seronok, rasa macam ni. Cubalah. Saya tak boleh nak gambarkan kalau you all sendiri tak mulakan. Okay, alright. So, seterusnya. Cikgu Azlina ada maklumkan kat saya. Okay. Itu antara benda-benda perkara yang kita kena buat. So, saya nak tanya kepada
viewer-viewer yang ada pada hari ini. Okay. Apa yang you all harapkan dengan PDPR ni? Saya nak tanya kepada anak-anak didik pelajar. Apa yang you all harapkan dengan PDPR ni? Cuba untuk I feel good. Okay. Lagi-lagi-lagi, apa yang you all rasa? You all nak, you all harapkan dengan PDPR ni? Lagi-lagi, Zakri kata cuba untuk I feel good. Okay, yang lain, yang lain, yang lain. Yang lain, yang lain. Sebelum kita nak menghabiskannya nanti, ha, sebab saya ada satu lagi terapi yang saya nak bagi dekat you all pada malam ini. Edik Cikgu Sharifah. Tapi kalau you all tak izinkan, saya tak boleh nak bantu eh. Ha. Kalau you all tak izinkan diri you all untuk dapatkan sesuatu pada malam ni, saya tak boleh bantu. Walaupun 300 kali buat program motivasi, saya kan boleh kan. Kalau you all ni yang tak nak. Entahlah, tak tahu. Internet ibu saya sampai tukar telefon. Sebab sebelum ni lain kena makan. Okay, apa yang you all harapkan? Dia cakap tak tahu. Okay, PDPR ni apa yang you all harapkan? Adakah PDPR ni berakhir dengan smooth ataupun dapat buat yang terbaik? Dapat dengan online, offline cukup bersyukur. Sebab nak guna belajar dia sudah ambil yang terbaik. Okay, very good Nur Azili. Itu antara usaha yang baik yang kamu telah buat untuk bantu diri kamu. Okay. Okay, lagi. Nak tahu ni? Nak tahu ni sebelum saya nak bagi satu lagi teknik. Teknik ni memang deep sangat ya Cikgu Sharifah. Kalau you all tak buat, pergi. Tapi kalau saya tengok kalau komen macam ni, saya tak nak lah kongsi. Sebab saya belajar benda ni mahal. Lepas tu nak kongsi dengan you all, you all macam tak nak je. Apa yang you all harapkan dengan PDPR ni? Wahai anak-anak didikku sekalian. Okay. Apa yang you all harapkan? Cikgu-cikgu, apa yang you all harapkan kepada anak-anak didik you all? Berharap PDPR ini berakhir cepat sebab ibu di rumah lagi garang dari cikgu di sekolah. Okay, alright. Cikgu dah bagi dah. Okay, cuba reda dengan semua ini. Cuba reda dengan semua ini. Alhamdulillah saya bersyukur dengan apa yang saya dapat. Tapi tak salah kan kalau kita nak yang lebih baik. Yes, very good. Dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Yes, very good. Lagi apa? Harap apa ni? Harap soft je. Soft je. Okay. Ada result elok. Okay, result elok. Okay, very good. Lagi. Sebelum saya nak kongsikan ni, ni the last what? Dapat faham. Dapat faham. Okay, lagi banyak komen lagi bagus eh. Barulah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Kalau kamu tak, saya tengok kalau komen macam ni je, malas saya Cikgu Sharifah. Saya belajar sampai 3-4 ribu bayar. Lepas tu komen lah sikit je. Ibu saya pun garang, ibu saya pun cikgu. So pada saya sama je saya rasa. Harap sekolah cepat buka, anak-anak payah bangun. Okay, alright. Link kehadiran. Okay, alright. So kalau tengok dekat sini, semua mengharapkan yang baik-baik, yang murni-murni saja, betul? So kita macam saya cakap tadi tu, kita kena sayang diri kita, kena hargai diri kita dengan apa. Okay. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita nak masuk kepada topik yang lebih deep pada malam ini. Okay, izinkan saya nak masuk dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak bagi release dan hilangkan perasaan-perasaan yang tak best tu. Okay. Alhamdulillah saya bersyukur. Harap dapat faham ini yang cikgu kasih. Harap tak rasa bosan. Okay. Kita nak pergi ke lebih deep lagi sekarang ni. Okay. Saya nak you all semua yang ada pada malam ni keluarkan selai kertas. Keluarkan selai kertas. Saya masa dalam tempoh 2 minit. Keluarkan selai kertas dan ada satu batang pen. Okay. Kita nak pergi deep connection dari hati ke hati. Kalau you all tak izinkan, saya tak boleh nak bantu. Okay. Are you ready semua? Saya nak balik, nak tengok kat komen semua tulis ready. Are you ready semua? Deep connection ini. Terapi ni saya belajar, saya bayar beribu ringgit. Kalau you all tak guna sebaik yang mungkin, you tak dapat. You all tak dapat apa pun malam ni. Okay.
Okay, ready. Okay, berapa ramai yang ready? Cepat. Saya nak tengok dekat komen. Berapa ramai yang ready? Lagi banyak lagi bagus. Okay, the last part yang saya nak bagi deep connection antara kamu dengan diri kamu dan sang pencipta. Kalau kamu tak bantu diri kamu, saya tak boleh tolong. Okay? Eh, cakap je nak bising sangat. Like tu. Okay, ready. Siti Nur Amirah kata ready. Ya, ramai yang tak ready ni. Ya, tak ready, maaf lah. Tak boleh nak tolong lah. Ready. Okay, ready. Kan, dah kertas. Okay, sebelum saya buka saya punya pen ni, punya buku ajaib saya ni. Okay, kita nak pergi ke deep connection antara kamu. Okay, alright. Okay, you ready semua? Okay, yes, I'm ready. Dah akan habis pada pukul 10 ya, Cikgu Sharifah. Okay, you ready? Ready, Muhammad ready, Farisa ready. Okay, alright. Okay, berapa ramai yang ready malam ni? Okay, Cikgu Sharifah dengar tak muzik yang saya pasang ni? Okay. Aiman Gaming, ready. Okay. Okay, alright. Saya nak keluarkan pen dan kertas. Okay, Cikgu Sharifah dengar tak muzik? Dengar? Slow. Okay. Sikit je slow. Dengar eh, Cikgu? Slow sikit. Okay. Okay, alright. Saya nak kamu ambil satu kertas, okay. Tuliskan apa yang anda syukuri. Tiga benda yang anda syukuri. Tiga benda yang anda syukuri pada hari ini. Okay, tiga benda yang anda syukuri pada hari ini. Okay, ready semua? Okay, kalau boleh, kalau tulis dekat ruangan komen pun boleh. Okay, apa yang you all syukuri pada hari ini? Tiga je saya minta, saya tak minta banyak. Tiga yang anda syukuri. Okay. Tiga syukur. Syukur dapat ilmu tambahan. Very good, Madiha Kristina. Okay, lagi-lagi yang lain. Yang lain, saya nak dengar yang lain. Okay, syukur dapat tambah ilmu. Very good. Lagi yang lain, apa yang anda rasa syukur? Okay. Kalau you all tak tulis, you all tak dapat benda ni. Okay, syukur masih hidup. It's very good, Ryan. Okay, lagi nyawa, keluarga, kesihatan. Okay, masih bernafas, rezeki, family. It's very good. Okay, lagi. Okay, dapat keluarga yang baik. Ideal kata, wah, tanya ideal. Okay, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada orang yang tidak ada keluarga yang bahagia. Mungkin anak-anak pelajar kita pada hari ini ada mak ayah yang dah meninggal sebab kena COVID. Ada mak ayah yang bercerai. Kita tak tahu. So kita bersyukurlah. Syukur kerana dapat join kelas. Very good, Linda. Okay. Syukur dapat jumpa ibu bapa lagi. Ya, very good. Yes, very good. Syukur diberikan nafas untuk hidup. Very good, very good. Bersyukur dapat kesihatan yang baik. Yes. Okay, alright. Lagi. Ilmu, masih ada family. Okay, dapat menimba ilmu, rasa tenang. Terima kasih cikgu semua. Okay, syukur diberikan nafas. Wow. Kesihatan yang baik. Ya, saya sangat bersyukur. Allah anugerah keluarga, atuk, nenek, makcik, pakcik, ibu, adik-beradik yang always support. Very good, Nak Azilin. Sangat beruntung sebab ada orang-orang yang sentiasa masih support kamu.
bersyukur kerana dapat hidup yang sempurna. Wow, tanya. Ibu menyumpai dengan kawan dan cikgu di sini. Kereta sewa Melaka. Okey, lagi syukur diberikan keluarga bahagia dan memahami. Ya, very good. Syukur masih tidak tinggal solat. Rizwan Muhammad Mustafa cakap. Okey. Bersyukur masih bernafas. Sesuai istiqomah mendapat secara motivation. Wow. Diberi kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Okey, lagi-lagi-lagi apa yang anda syukuri pada malam ini? Tiga benda je. Tak banyak pun saya minta. Okey, alright. Syukur kerana dapat keluarga yang baik. Syukur dapat member yang memahami. Syukur juga dengan nikmat Allah beri untuk terus ibadat di muka bumi ini untuk dunia dan akhirat. Okey, alright. Okey, seterusnya. Rasa apa bila dapat tulis tiga benda yang kamu syukuri tu? Pernah buat tak? Pernah buat tak? Pernah cakap dan pernah tulis tak? Dapat hidup di dunia yang Allah cipta. Syukur dapat jumpa ibu bapa. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang kita syukuri. Kita tak pernah ucap pun perkataan itu. Sebenarnya banyak benda-benda yang positif yang ada dalam diri kita yang kita tak nampak. So dengan kita menulis dengan syukur itu, barulah kita sedar, ya Allah, aku masih lagi hidup dekat dalam dunia ni. Aku masih lagi ada orang-orang yang aku sayang. Aku masih ada lagi ibu bapa dan aku sangat berterima kasih kepada cikgu-cikgu yang sentiasa membantu kami waktu PDPR walaupun penat, walaupun ada stres yang tersendiri, tapi demi anak bangsa nak bantu juga you all. Okay? Syukur dapat anak-anak murid yang baik. Kalau tak dapat masuk kelas, beritahulah cikgu apa masalahnya. Nah tu. Okay? Dan yang kedua, saya minta tuan-tuan dan perempuan, anak didik semua, dalam kertas yang sama, carilah ruangan kosong. Tulislah terima kasih kepada diri sendiri. Apa yang you all nak terima kasih pada diri kamu sendiri? Terima kasih. Kadang-kadang kita banyak ucapkan terima kasih kepada orang lain, tapi diri sendiri kita tak pernah ucapkan. Boleh tak izinkan saya untuk bantu you all? Tulislah terima kasih pada diri sendiri sebanyak yang mungkin. Saya bagi masa dalam tempoh 2 minit sebelum kita nak habis. Okay, are you ready semua? Okay, dalam komen saya nak tengok ready, ready untuk yang next step, deep connection yang kedua. Boleh? Okay, saya nak kamu tulis perkataan terima kasih. Apa yang you all terima kasih pada diri you all? You all nak terima kasih apa? Okay, boleh? Dapat sesuatu? Okay, ready, go. Okay, tuliskan apa yang you all terima kasih. Boleh tulis dekat ruangan komen ataupun dekat kertas kamu. Okay, ready semua. Saya nak apa yang you all rasa you all nak terima kasih pada diri you all. Selama ni aku tak pernah ucap terima kasih pun pada diri aku. Aku hanya banyak ucap terima kasih kat orang. Dekat diri sini aku tak pernah ucap terima kasih. Cuba you all ucapkan terima kasih. Apa yang nak terima kasihkan pada diri sendiri? Come on semua. Ready? Okay, alright. The next song. Okay, apa yang you all nak sangat yang kamu nak terima kasih pada diri sendiri? Okay. Okay, apa yang nak terima kasih kan pada diri sendiri? Terima kasih sebab sentiasa sabar dalam setiap ujian dilalui. Very good. Terima kasih sebab dapat bertahan hidup sampai sekarang. Rasa nikmat Allah. Yatiman kata terima kasih sebab hati menerima ilmu cikgu. Wow, very good. Okay, lagi. Okay, terima kasih sebab dulu peperiksaan pertengahan tahun walaupun jawab main. Terima kasih untuk diri sendiri dan family. Wow, very good. Terima kasih sebab still be happy dan positif. Terima
Okay, lagi. Terima kasih sebab still bertahan, dapat menempuh segala cabaran. Okay, terima kasih sebab dapat berdiri sendiri walaupun derita kesakitan yang di dalam hati Adam Haikal. Sakitnya Haikal, kenapa tu? Okay, Muhammad Daniel, terima kasih join Google Meet. Okay, lagi. Apa yang you all nak terima kasih pada diri sendiri? Ya? Diri sendiri, bukan orang lain. Diri sendiri. Okay. Thanks for staying alive. Okay, lagi. Lagi apa? Azlina Bright, terima kasih sentiasa kuat dan kuatkan kotak fikiran daripada berfikiran negatif. Very good. Orang diri, ya. Terima kasih. Okay. Terima kasih kerana berusaha menjadi guru dan ibu yang baik walaupun banyak cabaran yang dihadapi. Wow, Zarif Suhaili. Tahniah ya cikgu. Bukan senang tu ya. Okay. Terima kasih sebab kita masih boleh beribadah di dunia ini. Ya, hari Ifan. Very good. Terima kasih kerana sentiasa cari jalan baik ini. Okay. Alif Ifan, terima kasih sebab tak pernah buat benda bukan-bukan waktu stres. Bagus ya Alif. Alif, very good. Saya nak ucapkan tanya. Walaupun kamu stres, kamu tak pernah buat bukan-bukan. Very good. Cari reward diri. Cari coping skill bagaimana untuk atasi stres. Setiap orang coping skill dia berbeza. Sama. Ada orang suka shopping. Ada orang suka tidur. Ada orang suka makan. Okay, Hafiz Hakimi, terima kasih kepada diri sendiri kerana kuat dan reda dalam kehidupan yang pancaroba ini. Terima kasih kerana sentiasa bersabar. Nurul Fadia, terima kasih sebab dah cuba buat yang terbaik walaupun kau ni anak yang nakal. Okay. Lagi, terima kasih kerana jadi manusia yang berguna walaupun bukan keluarga. Okay. Dalam kehidupan kita ni, kita dah lama dah tak ucap terima kasih pada diri sendiri. Sebab kita banyak menghargai orang lain sedangkan kita tidak pernah menghargai diri kita. Sedih ya tuan-tuan dan perempuan. Kita banyak bagi penghargaan pada orang lain tapi untuk diri sendiri tak ada. Sangat sedih. Kau dah penat bekerja, penat belajar, okay. Uruskan rumah tangga, uruskan keluarga, okay. Uruskan anak-anak tanpa mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Tengok tangan-tangan tuan-tuan dan perempuan, okay. Tangan ni sangat-sangat penat. Penat masak, penat makan, penat uruskan anak-anak. Aku tak pernah ucapkan terima kasih kat anak. Ya Allah, aku bersyukur sangat ya Allah. Okay. Okay, terima kasih kerana tidak mudah mengalah dengan diri sendiri ketika menghadapi tekanan. Okay, alright. Very good. Okay, itu saja untuk hari ini Cikgu Sharifah. Okay, terapi ini dua ni, saya masuk kelas tu saya kena bayar eh. Tapi terapi ni memang sangat deep. Doa kena buat hari-hari. Okay, sediakan satu buku. Selepas solat, you all kena tuliskan apa yang you all syukuri setiap hari. Buat je apa-apa. Setiap orang cara syukur itu berbeza, tak sama. Okay? Ada orang syukur dapat anak, ada orang syukur dapat makan yang enak-enak. Tulis. Okay? Dan tuliskan perasaan perkataan terima kasih itu pada hari-hari. Sebab apa? Itu adalah reward positif yang kamu berikan kepada diri kamu. Contoh Haikal tadi kata stress, okay, reward diri, tulis. Terima kasih kerana masih lagi bertahan, tidak pernah buat bukan-bukan. It's very good. Bila you tulis, ia bermakna. Okay, you akan nampak, you akan tengok dan you akan pasak dalam hati you. Okay? Dan selalu ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Dan jangan mengharapkan orang yang ucapkan terima kasih itu kepada kita. Kita yang kena ucapkan terima kasih kepada diri kita. Sebab kita dah lama mengabaikan diri kita. Okey, dapat sesuatu. Terima kasih semua. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Cikgu Syafiqah. Syarifah. Alright. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan Anita. Perkongsian yang sangat sangat hebat, sangat menarik kan. Semua peserta-peserta kita pun sangat memberi komen yang bagus, memberi komitmen pun yang sangat bagus. Okay. Saya pun sendiri rasa teruja dengan perkongsian-perkongsian kita pada malam ini.
Okey, seronok kan? Okey, ada yang kata nak minta share lagi kan? Okey, jadi okey, cikgu, dah sebelum terlupa kepada anak-anak didik semua sekalian. Faham. Kita rasa seronok tak dengan perkongsian kita malam ni? Okey, viewer, cikgu Syarifah, okay. Sebelum kita nak tutup pada hari ini, okey, izinkan saya ya kepada anak-anak didik semua sekalian. Okey, saya faham you all banyak aktif di media sosial, betul? Media sosial seperti Twitter, Instagram dan the latest one adalah TikTokers. Okay, so boleh follow saya di TikTok. Okay, banyak benda-benda yang nasihat-nasihat yang berguna yang saya kongsikan di sana. So boleh follow saya dekat TikTok eh. Okay, jumpa di TikTok nanti eh. Okay, alright. Terima kasih cikgu. Okay, boleh cari Puan Anita dekat TikTok. Apa nama Puan Anita? Saya Ita Kasim. Ita Kasim. Banyak okay. Benda-benda motivation yang saya masukkan dalam tu. Kalau boleh yang ada pada malam ni semua view. Okay, alright. Okay, insyaAllah saya pun akan cari follow dekat TikTok. Jika lagi dapat tip ataupun motivasi-motivasi daripada Puan Anita, boleh follow dekat TikTok Puan Anita ya. Banyak tip-tip dan motivasi-motivasi yang Puan Anita share dekat situ ya. Okey. Saya alhamdulillah semoga apa yang disampaikan pada malam ini menjadi pemangkin untuk anak-anak pelajar akan terus bersemangat. Okey, untuk seronok mengikuti PDPR. Kita tahu hari ini dah bermulanya cuti sekolah, tapi dengan saya harap apa yang disampaikan oleh Puan Anita ni dia terus membakar semangat anak-anak ni sampai tak kira cuti sekolah ni dia takkan dia tak sejuk lah maksudnya sampai kita nak buka sekolah balik nanti semangat tu tetap membara lah. Jadi terus mengikuti nak ponteng tu ingat balik apa yang Puan Anita kita bincangkan malam ni. Okay. Puan Anita, sepanjang ni tadi kita ada satu soalan Puan Anita. Okey, teruskan cikgu. Okey, soalan dia berbunyi, macam mana nak kekalkan motivasi belajar dekat rumah Puan Anita? Okey, alright. Terima kasih ya cikgu. Okey. So bagaimana nak kekalkan motivasi dekat rumah, okey, secara belajar secara online, okey? Kalau tengok pada situasi macam ni, bukan sahaja pelajar je, cikgu pun, saya sendiri pun macam nak kekalkan motivasi, okey? Yang pertamanya kita kena ingat balik tujuan kita belajar tu untuk apa. Macam saya cakap tadi itulah, you all kena ada setting, benda apa yang you all fikirkan, you all nak fokus pada apa. Okey, contoh aku nak belajar ni, aku nak menjadi seseorang. Okey, you all ada impian, setiap orang semua ada impian. Fokus pada impian itu yang you all nak jadi, insyaAllah you all akan stay bersemangat untuk terus belajar. Okey, jangan give up. Okey, ini anggap apa yang berlaku sekarang ni adalah parasit-parasit yang nak memusnahkan kamu. Kamu semua ada impian, you all nak pergi duduk luar, tak nak duduk dengan mak ayah dah. Nak ada duit berkepuk-kepuk, nak ada kereta sendiri, nak ada rumah sendiri, nak ada kerjaya sendiri. Semua orang ada impian. Dan mungkin tak ada orang yang ada impian. Semua orang nak ada impian. So you kena ada board yang menuliskan kata-kata motivasi pada diri kamu. Okay, tempat belajar kamu, kamu kena ada satu board, tulis kata-kata motivasi. Hari ni aku nak jadi apa? Hari ni aku nak buat apa? List, check list setiap hari. Kalau kamu tak buat macam tu, kamu tak nampak apa mission board kamu. Mission board kamu tak ada. So kena ada mission board kamu. Contoh kamu kata, aku nak dapat result 5A, 8A. So apa target yang kena buat? So hari ni kena buat apa? Kena tulis. Sebab apa? Sebab kita akan nampak setiap hari. Kalau kamu hanya cakap di bibir, tak buat, no reaction, no action. Tindakan gagal. So
tu salah satu kan. Impian kamu nak jadi apa? Kena fokus. Kalau kamu tak ada impian, tak ada orang lah tak ada impian dalam hidup kita ni. Kita nak ada sesuatu. Sebab kita nak pengakhiran hidup kita yang terbaik. Okay? Dan yang ketiga, ingat dan lihatlah di sekeliling kamu. Orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang mencari duit, orang-orang yang penat dengan kamu, membantu kamu, memberi galakan kepada kamu, iaitu tidak lain tidak bukan adalah ibu bapa kita lah. Macam mana dia orang penat cari duit, takkanlah kamu nak mensia-siakan mereka. Kuatkan semangat ya anak-anak didik semua. Kita memang berhadapan dengan cabaran baru, kita kena berhadapan dengan realiti itu. Okay, kena hadap. Nak tak nak kena hadap. Semua orang ada masalah yang sama. Ke kamu je. Semua orang. Okay, alright cikgu. Ada lagi? Okay, setakat tu itu saja. Jadi kalau sebenarnya kalau kita tengok kalau tak ada soalan tu sebenarnya pelajar-pelajar kita memang cukup faham lah. Okay, harap dengan jawapan yang Puan Anita bagi sebentar tadi, pemberi soalan dapat terjawab lah soalan ya. Yang penting kita kena kekal semangat, okay? Jangan jadi cepat hilang motivasi tersebut, ya? Okay, ingat anak pelajar, kita belum tahu lagi sesi persekolahan kita bermula bila. Macam yang kita tahu tadi kan, bulan Oktober dijangka kita akan masuk. Tapi kalau tengok situasi negeri Melaka, kita baru fasa kedua. Okay, kalau memandangkan situasi sekarang, di Bukit Rambai tiada masih belum ada sesi persekolahan lah. Sebab di Bukit Rambai tidak ada pelajar tingkatan 6 kan. Okay. Jadi anak-anak pelajar, saya harap terus berusaha untuk mengikuti PDPR di rumah ya, bersama-sama guru untuk mengelakkan banyak ketinggalan tajuk-tajuk pembelajaran. Okay. Pihak sekolah juga mengharapkan anak-anak terus berusaha memajukan diri walaupun dalam situasi yang agak sukar sekarang ni. Eh. Okay. Namun percayalah, kita bukan sebenarnya berjuang seorang diri. Okay. Ramai yang sama-sama berjuang dengan kita untuk mencapai kesenangan dan kehidupan. Okay. Banyak kita menghadapi banyak masalah. Macam tadi cakap kan, apa rintangan, risiko, okay, internet semua kan. Jadi, apa jua halangan, macam Puan Anita tadi kata, kita mesti teruskan. Okay, kita mesti jangan jadikan itu semua sebagai satu alasan. Jadikan dia sebagai satu untuk kita meningkatkan lagi motivasi kita. Macam mana kita nak keluar daripada kepompong alasan tersebut. Okay. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Anita binti Abu Kasim atas kesudian menerima jemputan daripada pihak sekolah SMK Bukit Rambai pada malam ini. Dan penyampaian perkongsian yang sangat hebat, okay, yang sangat bermanfaat kepada semua peserta program. Terima kasih sekali lagi Puan Anita. Maka dengan itu berakhirlah program Have Fun with PDPR. Saya menyusun 10 jari memohon maaf. Andai kata ada tersalah silap, tersalah bahasa sepanjang mengendalikan program pada malam ini. Okay, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya dari saya sendiri. Okay. Kepada semua peserta yang masih belum mengisi borang kehadiran, boleh dapatkan di link kehadiran. Okay, yang mana kita ada dua link kehadiran, iaitu kehadiran murid dan juga kehadiran guru. Okay. Yang kita maklumkan sebelum ni, kehadiran murid kita akan berikan sijil penyertaan dan juga amalan baik. Okay, manakala untuk guru-guru kita akan masukkan ke dalam SPL PPM. Okay. Jadi sebelum saya mengakhiri program kita, okay, jangan lupa subscribe, like dan komen channel di bawah sebagai tanda penghargaan bagi program kita pada malam ini. Okay. Saya akhiri program kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.